Sahabat tani, kembali lagi sama Mbah Yul dari Medho Kandangan. Ini salah satu contoh durian yang kita sambung sisip kemarin. Dari proses 2,5 tahun sampai 3 tahun, itu baru bisa menghasilkan seperti ini. Mungkin durinya sangat besar, ini sekitar 6 kilo, imbang sangat perut saya ini, yang besar ini. Imbang saja. Dari proses pemeliharaan, terus kita perawatan dengan pupuk 1 tahun 2 kali minimal. Kemudian kita potong dahan-dahannya yang kurang bagus seperti ini. Jadi kita harus menyisihkan pohon yang bagus-bagus. Diproning istilahnya. Nah, diproning mana dahan yang kita sisihkan dan mana yang harus kita potong. Dari proses itulah nanti bisa membuat tanaman menjadi subur dan buahnya nanti bisa maksimal. Nah, gitu aja sahabat tani. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam Wong Tani.